Kalian kenapa sih berduaan? Kita bertiga habis dikejar pocong. Pocong? Pocong. Bertiga? Lah, kalian kan cuma berdua. Kenapa dibilang bertiga? Mungkin kamu satu, dua, tiga, gitu kali ya? Emang yang satu lagi siapa? Aduh, jangan-jangan Rafa ketinggalan ini. Aku harus ke sana sendiri. Aku takut nih, aku pengen pulang. Yaudah, aku mau ikut. Wah, Tante Messi gimana nih, kok Bu Endang pingsan? Ih, ya udah Rafa, gini aja. Bagaimana kalau ikutin idenya Tante? Kita pakai jurus Tante yang pertama. Apa tuh Tante? Kabur. Kabur. Aduh. Tante Messi tunggu. Aku capek. Pak, tolongin saya, Pak. Saya itu lagi dikejar-kejar sama pocong. Pak, ya, ini bapak dua gimana sih? Orang mau curhat buat nolongin, dia malah kabur. Aduh. Tante Messi ngapain? Ih, tante itu komat kami. Tante lagi baca doa. Gak tau banget. Supaya setan itu pergi menjauh. Dan juga kecantikan tante ini auranya memancar sehingga dia pergi. Dean. Oh. Mata itu melotot mulu. Cek bukain, Cek, tali pocongnya. Iya, kata orang, pocong tuh takut sama api. Hah? Oh, so? Kagak percaya nih. Bukti nih. Coba bakar. Waduh. Wah, mau dibakar. Cek, hati-hati, Cek. Enggak. Enggak sengaja. Kabur. Kita lari sih. Udah buka buka. Mumpung mereka kabur, Eki juga kabur kayaknya bagusan. Tunggu. Ibu Endang bagaimana nasibnya? Tolongin Bu Endang dulu deh. Bu Endang! Bu Endang, ayo. Gue nomplok lagi. Bu Endang, bangun cepat. Nanti keburu pocongnya nyampe sini lagi. Pocongnya datang lagi. Aduh. Emang pocongnya masih ngejar apa? Bukan ngejar lagi. Bentar lagi minta nomor telepon saya. Nggak bohong. Yang jelas tadi Bang Dik aja hampir ngelempar itu api sama tuh pocong. Abis ngintil mulu. Genit. Gawat Bu Messi. Ya. Kalau pocongnya tambah ngamuk gimana? Bisa-bisa teror di kampung kita tambah parah. Ih, serem. Ya. Maka dari itu kita harus ka lari. Hei, kabur. Oh ya, kah